Tolong biarkan aku pergi. Aku mau ketemu pacarku. Aku mohon. Kenapa nangis? Kamu masih nanya kenapa aku nangis? Sebenarnya, apa yang kamu inginkan dariku? No, no. Kamu ini sangat lucu. Apa maksudmu? Kenapa kamu ketawa? Kau ingin tahu alasannya? Tunggu saja, biar waktu yang menjawab. Kalau kau ingin darahku, ambillah. Lalu, lepaskan aku. No, kau masih belum ingat aku kan? Sepertinya, kalau kamu begini terus, aku terpaksa melakukannya, No. Jadi, jangan salahkan aku ya. Maksud kamu? Maksud kamu apa? Awas! Kamu? Ini baru permulaan, No. Aku ingin melakukannya. Minggir! Kamu mau ngapain? Kau ingin tahu? Itu... Tadi kamu bertanya, aku mau ngapain? Enggak jadi. Minggir! Baiklah, aku akan kasih tahu sekarang. Kau ingin tahu aku mau apa? Mereka kemana? Entahlah. Gue juga udah cek semua kamar, tapi mereka gak ada. Sudahlah, percuma aja kita cari mereka. Tadi Eden ngechat katanya, kita gak usah cari Nao lagi. Dia udah nemuin Nao. Dan kita juga harus tetap berada di istana. Para serigala lagi pada mengincar kita. Ya udah, mau gimana lagi? Kita tunggu aja mereka. Ini gak bisa. Lah, kenapa saya? Gue takut mau kenapa-napa. Sudahlah, Sel. Dia pasti aman kalau sama Eden. Hah? Aman? Mereka pikir dia bakalan gak ngapa-ngapain Nao? Gak. Gue harus mencari mereka. Gue gak mau Nao kenapa-napa. Iya, Sel. Yakin dah. Mereka pasti aman. Mungkin besok mereka pulang. Iya. Apa yang dikatakan Kateo sama Chris benar, Sel. Lo harus tetap di istana. Gak usah cari mereka. Ini juga demi keselamatan lo sendiri. Gue bakalan tetap cari Nao. Kalau kalian gak mau ikut nyari, ya udah, gak usah. Ansel. Ansel, tunggu. Lo gak takut sama mereka, Sel? Kalau gue sih takut. Iya, Sel. Lo tau kan, kakaknya Nao udah bikin perjanjian sama kita buat ngejauhin adiknya. Nah, itu perjanjian buat nyelamatin nyawa lo, tapi kita ingkar. Mungkin malam ini Alaric dan para pasukannya akan mengepung istana kita. Maka dari itu, kita harus tetap berada di sini, Sel. Lo paham kan? Pasti paham lah, masa enggak? Sudahlah, kita tunggu besok aja. Nao pasti aman kok. Aman pasti aman sih. Cuman, hati gue. Mereka berdua siapa? Kenapa kalian membawa dua pampir ini kemari?
mereka berdua yang menculik adikku, ayah. Enak aja kalau ngomong. Bukan gue penculiknya, tapi klan De Arsilah yang menculiknya, gue yakin itu. Lo tahu dari mana? Apa jangan-jangan lo yang bersekongkol dengan mereka? Jawab, jangan ngarang cerita lo. Udah gue bilang, bukan yang bukan, gue gak nyulik dia. Asal kalian tahu juga ya, gue di sini sebenarnya korban. Sebenarnya gue sama Nau udah tunangan, dan kami berdua dipisahkan sama pampir bodoh itu. Ini semua gara-gara pampir-pampir bodoh itu. Awas aja kalian. Ya sudah, ceritakan semuanya kepada kami, agar kami tidak salah paham. Baik. Akan kuceritakan. Malam itu, aku terbangun karena suara Naomi. Aku lihat dia lagi ngobrol sama seseorang. Dia bilang kalau dia sedang merindukanku. Ternyata, dia sudah lama mencariku. Dia sangat bahagia ketika bertemu denganku. Tapi saat kita tidur, dia sudah gak ada. Aku yakin Nao pasti diculik sama pampir bodoh itu. Dan aku malah terus-terusan diinterogasi dan gak diberi kesempatan buat ngejelasin semuanya. Jadi gitu, kalau gue ini bukan penculiknya. Jadi gimana ini, ayah? Naomi belum kita temukan. Apa ayah akan tetap menghukum Malari? Hah? Kok malah pembahasannya ke gue sih? Maksudnya apa? Apa dia ingin gue dihukum? Awas aja lagi. Ayah akan tetap menghukumnya karena dia telah mengkhianati keluarga sendiri. Maafkan aku, Karik. Aku tidak bisa membantumu. Ayah. Tapi ayah. Ayah tahu kan, tadi pampir itu bilang kalau Nao diculik. Dan ini bukan salahnya suamiku, ayah. Himarin! Kenapa kamu kemari? Pergi tidur. Mika, bawa dia ke kamarnya. Cepat! Baik, ayah. Himarin, ayo. Tapi Mika, aku tahu perasaanmu. Tapi ikut aku. Nanti kita pikirkan lagi. Bawa dia, bawa juga dua pampir bodoh ini. Ayo, ya, baik. Tunggu, mau kemana? Kasih aku waktu, aku mohon. Lepasin, oi. Oi, gue bukan penculiknya. Perasaan, wajah gue oke, badan juga bagus, tapi tapi kenapa Nao gue suka ya? Gue tahu dia hilang ingatan, tapi kenapa dia gak jatuh cinta lagi ya? Maafkan aku, Kayatan. Aku gak bisa jaga diriku sendiri. Sekarang aku merasa benci dengan diriku sendiri. Gak ada cara lain. Aku akan melakukannya.
Suara apa itu? Nao? Hah? Nao? Kok apa-apaan, hah? Astaga. Nao? Kok Eden sama Nao belum pulang juga ya? Ayo, kalian mau ikut? Ayo kemana? Ke rumah kita yang dulu. Lo mau ikut? Ya, gue ikut. Kalau lo sel? Sel? Ya, gue ikut. Bagus kalau gitu. Kalau kamu Pira, mau ikut? Aku gak ikut, Kak. Lah, kenapa Pira? Gak apa-apa, aku mau tidur sekarang. Soalnya semalam gak tidur. Gitu. Baiklah. Ayo, Sel. Chris. Kita pergi dulu, Ra. Iya. Gimana, Dok, keadaannya? Apa dia akan baik-baik saja? Lukanya cukup parah, tapi dia akan baik-baik saja. Anda jangan khawatir. Jadi biarkan dia istirahat dulu ya. Gitu. Baiklah, Dok. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, kalau gitu kami pamit dulu. Nanti kalau ada apa-apa, hubungi saya lagi ya. Baiklah. Terima kasih, Dok. Nanti saya hubungi lagi kalau ada apa-apa. Segitunya kamu, Nao. Ayo, pasti mereka ada di sini. Udah kecium dari aromanya juga, ya kan? Iya, aromanya sangat kuat sekali ya. Jadi kesabar. Kepalaku pusing. Kamu siapa? Naomi? Kenapa penglihatanku gak jelas? Kau sudah sadar? Syukurlah, Nao. Tapi kenapa kamu melakukan ini? Maafkan aku, Nao. Ini semua gara-gara aku. Aku janji, aku akan segera menikahimu, Nao. Kamu jangan takut, ya. Suaranya sangat familiar. Kenapa dia menatapku seperti itu? Wajah ini... Eden, wajahmu ganteng banget. Aku ingin menciummu. Eden, aku mencintaimu. Apa-apaan ini? Apa yang barusan kulihat?
apa ingatanmu kembali? Nao, apa-apaan ini? Kau? Gak mungkin. Kenapa dia? Kenapa? Aku ingat semuanya. Kamu pacarku. Gawat. Sel, lo gak apa-apa? Gue gak apa-apa. Gue pergi dulu. Sel! Gak ngajak-ngajak nih. Aduh, aku malu banget. Kirain gak ada orang. Ah, aku harus ngedengerin mereka lagi ngobrolin apa. Ngapain kalian kemari? Udah gue bilang kan, jangan cari gue. Ya elah, Den. Kita itu khawatir sama kalian. Kita kemari juga buat mastiin kalau lo ada di sini. Ya kan, Theo? Iya. Lo nya sih gak ada kabar lagi tadi pagi. Jadi, kita khawatir lah. Takutnya kenapa-napa. Oh iya. Gue mau tanya soal Naomi. BTW, dia udah kembali ingatannya. Terus, kenapa kepalanya diperban? Apa terjadi sesuatu tadi malam? Pokoknya ceritanya panjang. Ya udah ceritain. Gue suka yang panjang-panjang nih ceritanya. Kasih tahu gak ya? Kalau gue semalam, kayaknya gak usah deh. Malah ngelamun. Ceritain lah. Gue jadi tambah penasaran nih. Apa ini rencana lo? Rencana apa? Gak jelas lu. Ya udah ceritain, kenapa kamu bisa diperban? Apa lo yang jedotin kepalanya ke dinding atau gimana? Anjir. Enggak lah, enak aja lu kalau ngomong. Pokoknya ini rahasia gue sama Nao. Ayolah, Den, kasih tahu kita-kita. Gue penasaran banget, anjir, kok bisa ya? Udah lama gak ingat kita, sekali ingat. Si Nao nyosor aja tuh anak. Lo kenapa sih? Udahlah, yang penting Nao udah kembali ingatannya, ya kan? Ya udah, gue mau cari tahu sendiri dah. Pelit amat jadi orang. Oh iya, Den. Lo gak bakal pulang dulu kan? Gue mau tidur di sini. Soalnya udah lama gue gak tinggal di sini. Ah, iya. Gue juga mau tidur di sini juga. Soalnya males banget gue pulang. Di luar panas, mana jauh lagi. Lo gak keberatan kan kalau kita ada di sini? Gak, gue gak keberatan. Terserah lu pada mau ngapain juga. Ah, baguslah kalau gitu. Oh iya, Chris, kita beli cemilan dulu yuk. Ayo. Ansel. Sel, kamu mesti di dalam. Sel, buka pintunya. Dari siang kamu gak keluar-keluar loh. Kamu gak apa-apa kah, Sel? Ansel, lo denger gue gak sih? Buka sekali lah pintunya. Jangan bikin orang khawatir lah. Sel. Gue gak apa-apa. Jangan ganggu. Gue mau tidur. Is. Dia kenapa sih? Apa dia beneran mau tidur? Ya udah. Kalau ada apa-apa, kasih tahu aku ya. Iya, pergi sana. Ini pasti gara-gara Nao. Kenapa yang lain belum pulang ya? Sebenarnya mereka pada kemana sih? Aku harus menyusulnya.
Apa aku harus ke sana? Oh iya, Den. Gue mau tanya, ingatan kamu udah kembali nih. Lo akan nikahin dia kapan? Tanya dia aja maunya kapan. Aduh, gimana ini? Naomi, aku mau tanya, kalau misalnya kamu nikah sama Iden, apa aku boleh minta darahmu? Pertanyaan macam apa itu? Kayaknya pertanyaan tadi bukan gitu dah. Yaelah, Den. Gue kan kalau nanya beda orang, beda pertanyaan juga. Oh iya, Nao, gimana menurutmu? Apa boleh? Gimana ini? Gue yakin, dia pasti gak mau. Iya boleh. Wah, serius? Tapi, aku akan kasih darahku di bagian jari tangan saja. Wah, serius? Kamu sangat baik, Nao. Aku janji, aku akan membantumu kalau kamu membutuhkan sesuatu. Iya, sama-sama, Kak. Kenapa diam aja, Den? Ayolah, Den. Jangan gitu. Kita cuma minta darahnya kok, gak lebih, ya kan, Nao? Oh, gitu ya. Ya udah. Gue mau ke kamar dulu. Apa dia marah? Sepertinya dia kesal. Sepertinya dia kesal, Nao. Kalau kamu ngomong gitu. Iya, apalagi kamu mau ngasih darah, mau pakai jari lagi. Iya kah? Terus pakai apa dong? Bagaimana ini, Kak? Kenapa diam saja? Sebenarnya kami gak apa-apa kalau kamu gak mau ngasih darahmu. Cuman, kita akan makin melemah jika tidak menghisap darahmu. Gitu ya? Apa aku boleh ngasihnya pakai gelas kecil? Kenapa kalian ketawa? Kalau kamu sendiri yang ngambil darahnya, itu gak bisa diberhentiin lagi darahnya, Nao. Tapi kami bisa. Jadi, kamu nggak perlu khawatir kalau darahmu bakalan habis. Oh iya, kamu jangan coba-coba ambil darahmu sendirian, oke? Kamu paham kan? Itu... Iya, Nao. Kami gak apa-apa kok kalau kamu gak mau ngasih. Baiklah, tapi aku mau ngobrol dulu sama Kak Iden. Iya, gak apa-apa kok, Nao. Ya udah sana, kamu ngobrol dulu aja. Nanti kabarin ya kalau ada kabar baik. Baiklah. Kamu sudah tidur kah? Kamu marah kah? Ada apa?
Itu, kamu marah soal yang tadi. Ke Marino. Iya. Apa kamu tahu, Nao? Kamu milikku, Nao. Tidak boleh ada yang menyentuhmu, kecuali aku. Kau mengerti maksudku, kan? Iya. Aku mengerti. Baguslah. Tunggu dulu. Kenapa, Nao? Kamu salah, kan? Jadi, aku akan menghukummu. Pira? Pira? Kau di mana? Sebenarnya, di kemana sih? Di bawah gak ada. Apa jangan-jangan